Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan 73 golongan dan satu masuk surga, para sahabat tidak bertanya tentang 72 golongan. Yang mereka tanyakan sama, yang satu itu yang mana ya Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ma kanu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam seperti yang aku amalkan bersama para sahabat. Sudah, selesai. Jadi kau kalau ingin tahu bagaimana orang yang selamat mengamalkan Islam seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa yang hidup setelah aku mati, fasayaraftilafan kathiro, dia akan melihat banyak perselisihan. Bingung akhirnya. Solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ketika kau mendapati perselisihan yang banyak, kau pegang sunnah dan sunnah khalifah-khalifah setelah kepada sahabat Nabi. Kau pegang dan kau gigit dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada bimbingannya. Lalu Nabi mengatakan, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang muhdatsa itu bid'ah, kata Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah. Baik, kiranya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.